guys, assalamualaikum semua. So, aku nak pergi ke kedai abang Pak E. Pak E. Aku nak buat mount dia, mount GoPro. So, abang Pak E dia ada welding dengan ada bahagian potong besi. So, pergi kedai abang Pak E lah. So, sekarang ni hari Jumaat, masih awal pagi. So, tak nak cakap banyak. Jom kita gerak. Baik dulu lah, busy tak? Wey, busy tak nampak ni. Tonggeng tak tonggeng, kenapa? Ada yang minta welding ke. Welding apa tu? Habisang nak twist dia, so maksudnya ni dia kita kena bengkokkan dia sikit.
Okay geng, alhamdulillah dah sampai rumah. So seperti yang ni, video ni lagi aku tak nampak lagi kualiti video dia macam mana, vibrate ke apa ke. So seperti yang aku tunjuk contoh korang lah. So kalau video kualiti dia vibrate ke apa ke, aku just edit video ni, segalanya korang tengok apa macam mana condition dia. Dan bawah macam ni. Okay, benda ni adalah kegunaan dia untuk rotate 360. Dia boleh sini. Cak. Dia pergi kat aku balik. Dia pusing. Dan yang ni adalah biasalah ni. Dia nampak tinggi sebab benda ni untuk tahan benda ni, unless kita ada yang jenis dah ada kan. Lain lah. Macam tu. So aku rasa aku video aku buat benda ni, aku just tunjuk ni. Ni aku guna side mirror punya ni, potong welding. Selagi kita boleh jimat duit, kita jimat. Dan aku lekukkan dekat ni sebab bila nak pusing dia akan kena kat set. So kena lekuk macam ni, dia baru boleh pusing 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 tanpa kena set. Cun ngecek. Tapi sayangnya kita PKPB ke PKPD, so tak boleh nak girai lah. Tak apa, yang penting kita dah standby mount dia. Sebab kalau aku tak pakai ni 360 ni, so untuk rakam sekeliling tak dapat lah, just dapat rakam depan je lah. Melainkan insyaAllah ada rezeki, aku akan ambil 360 GoPro punya yang terbaru tu. So dia batang panjang ni, atas ni kan, yang ni dah tak pakai, sini je terus dia boleh rakam wide sekeliling. InsyaAllah, insyaAllah kan. So video aku sampai sini saja. Pada korang yang masih baru pada channel aku, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ni. Peace.